pada saat gue masuk sini, tiba-tiba kuping gue kedapnya. Nyala cuy. Coba-coba, maju. Ya. Om tanya satu ya. Di sini ada sosok laki-laki tinggi besar. Iya. Gue boleh jujur. Ada kepala merah di sini. Woi. Buat teman-teman YTT Squad, kita sekarang ada di segmen kedua. Kita akan melakukan penelusuran di lokasi ini, dan mudah-mudahan di penelusuran ini kita akan mendapatkan banyak hal yang mungkin tadi kita belum bisa buka, dan mudah-mudahan di segmen kedua ini akan mulai terbuka ada apa dan bagaimana. Tetapi mengingatkan kembali buat YTT Squad, bintang tamu kita malam hari ini adalah Mrs. Brenda from Zimbabwe. Sini, Brenda. Wah, sarangnya. Di Zimbabwe nggak ada sarang. Muter dong. Jadi siapa tahu kan di segmen kedua ini mungkin Sister Brenda akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang akan membuat dia semakin berani. Ya, oke, kita akan menelusuri tempat ini. Ayo, Nanda, ya, Didit, Caca. Lawanlah ketakutan dengan keimanan. Asik. Wow. Asik. Kadang-kadang bagus juga ya. Brenda tengah, Brenda tengah ya. Brenda. Daripada ntar takut disabet kan. Busui 2022 tapi, itu kumisan guys. Tadi gimana Nanda? Tadi pada saat gua udah mulai masuk ini, Bang. Kuping gua kayak apa ya? Kayak ngedekep apa? Kayak didekep gini. Kedap. Ini ruang UKS-nya. Kayak kedap gitu tiba-tiba kedap. Ruangan ini seperti ruangan buat UKS. Ya beda, ini ruang komputer. UKS. Dan emang yuk. Pas gua cek kenapa kok bisa sampai kedap banget? Karena ternyata gesekan antara penunggu yang ada di sini jangan dibuka. Berarti ada komputernya. Ini ruangan kepala sekolah, jangan dibuka, bapaknya lagi di dalam. Oke. Jadi gimana Mas Nanda? Lanjutin. Taunya gesekan sama gue yang di sini. Nah, tadi pada saat itu gue sempat kesana, Bang. Itu gue melihat sosok laki-laki tinggi, tinggi gede, dan sama sosok kakek tua, jadi dampingan gitu. Nah, dan itu sosok yang paling kuat mungkin. Nah, mungkin itu, Bang. Oke. Pada saat gue masuk sini, tiba-tiba kuping gue kedap gini, kayak dikedap gitu. Kayak lu berenang terus kayak hampa begitu. Ya, yang gue ketahui adalah. Yang gua tahu soal keilmuan ini adalah kalau sampai kedap itu ada gesekan yang pengen masuk banget ke badan gua. Komunikasi ya. Loh itu padahal belum dibuka. Pegang. Bang Bar, hati-hati. Jumpo. Lo berani ngambil habis lo. Kita ke ruangan ini. Kayak ada orang lari-lari. Di ruangan ini. Tapi emang banyak banget sosok anak kecil, Bang. Iya, benar. Yang suka lalu-lalang di sini. Nah, anak kecil itu cuma bukan kayak anak kecil pada umumnya, Bang. Karena jin abnormal. Jadi modelnya itu mukanya itu aneh banget. Kayak kupingnya agak-agak panjang. Iya, berarti kayak bukan tuyul hobbit. Ya. Hobbit. Hobbit. Like hobbit. Betul. Ya, hobbit.
Ini ada tulisan look apa ini? Who's in apa ini? Great. A great, great to, great to ya. Ya, jadi ini ruangan buat apa grade itu? Bahasa Inggris sih. Iya, ini berarti international school. Tapi kayaknya sekolahnya emang sekolah untuk bule-bu, mungkin international school. Iya. Ada apa? Ada apa? Enggak. Tadi kan waktu Nanda baru kemari kan baru masuk sini sama gua berdua. Kita kan lihat lapangan, Bang. Mm-hmm. Bertiga sama Dimas kan. Mm. Di lapangan tuh yang Nanda bilang ada yang lari-lari, sosok anak kecil. Oh, iya. Nah, tadi asalnya tuh dari ruangan ini. Oh, Mama Solis. Pegang. Iya. Yeah. Sekarang di sekitar sini masih ada sisa residualnya. Dan bener cok, ini kita di lapangan yang tadi kita lewat tuh. Ya iya tadi. Hei, oh no. Sebetulnya itu. Anak-anak kecil itu mainnya sampai ke dalam-dalam sini, Dit. Sampai iya. Ke belakang kan? Sampai koridor. Dia tadi, kita di sini, dia lewat tiba-tiba. Set, gitu. Gimana, Brenda? Ngerasain apa? Ngerasain dari tadi bagian belakang sih. Bagian belakang kayak buruk-buruk berdiri. Iya. Tapi jalan aman? Jalan aman sih. Oke, okay. Oh, oke. Okay. Berarti kita mungkin ke ruangan yang lain. Karena kalau boleh juga jujur, ini ruangannya sangat benar-benar apa? Ini juga ada sarang tawon. Mendingan kita keluar. Oh iya, itu bahaya. Tuh ada tawon dua tuh. Ayo, jangan didit. Diantuk tawon lu. Daripada nanti keluar, kepala lu. Kita jadi sarang tawon. Sosok jago lu kira itu demit. Tawon benar. Oke, okay, kita beralih ke ruangan yang lain karena di ruangan-ruangan di depannya juga luar biasa. Udah, kan? Jangan iseng. Yuk. Burhan. Burhan okay. Udah enggak usah Burhan. Kecoa, Burhan belum. Bukan kecoa. Bang, ini gue baru ngomong nih, Bang ya. Koridor ini kan itu lebih Burhan. Sempit dan lebih tertutup daripada ruangan yang tadi. Ini karena kita udah keluar baru gue bilang. Lo hati-hati Burhan mau jahilin, lo tau. Ternyata ruangan itu hawanya tuh lebih sumpak daripada di koridor. Nih, anak-anak tuh ketahuan banget kan ini sekolah internasional. Oke. Okay. My goal. Cita-citaku. Menjadi student of the month. Menjadi pelajar. Ingin mendapat apa ini? Nilai 100 dalam Dek. Ulangan harian. Adik. Bang. Ada ini. Mau diajak ngobrol dong. Susu. Oke. Okay. Ada susu enggak? Masih ada susu enggak? Udah habis susunya. Wah, emang lah. Oke. Okay. Kita di situ aja. Yuk, di sana aja. Kita coba ke sana dia sambil sambil jalan. Sambil jalan aja. Jagain. Bang, ini ada satu sosok anak kecil, Bang. Oke. Okay. Yang mau komunikasi, cuman tadi dia minta susu, Bang. Susunya dihabisin patur. Ini toilet, Bang. Ada orang jalan. Brenda, yeah. Coba lu maju. Lu bawa itu. Betul kan toilet? Sumpah ada orang lewat, ada. Iya, hello. Oh, Mas Wais nggak Muhammad. Ada, bukan orang, itu demit. Refresh aja sih. Klik. Tapi nyala baterai baru. Ah, modar kue. Sampai 5. Ngebip 1. Tadi 3 Bang, pas ada yang cewek. Nanda, lu jangan nyambat gelap-gelap, Pak. Enggak, Nanda. Enggak. Kita ambil susu dulu. Kita nyambat di tengah. Hei. Hei. Yang ditarik di situ. Apa itu? Itu biji. Bukan. Biji pinang. Ini coklat. Hah? Coklat. Apa ini? Coklat Valentine. Coklat-coklat itu. Cacat-cacat. Ayo. Coklat biji. Ayo kita itu sebelah. Nah. Yuk. Jalan. Naik. Jangan. Kita ambil susu. Ambil susu. Naik ya? Nyala ya? Enggak. Ayo naik. Sebelah aja. Wasna Muhammad. Lah jatuh sendiri itu. Coba. Nyala. Maju. Di kamera dong. Enggak ada udah pindah. Ya, udah masuk keburuan masuk. Tuh kan penuh. Yuk. Ade. Kamu mau dipanggil Ade, mau dipanggil apa? Allah. Tempet. Diam aja tempat, diam di tempat. Penuh. Ade tinggal di mana? Tadi aku udah ikutin. Iya, aku udah tahu. Mau apa adenya? Ade mau minum susu. Tapi Om, susunya habis. Adanya air putih, enggak apa-apa ya, Tung. Apa adanya apa? Oke, ntar dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oh. Ah. Ntar udah di sini enggak apa-apa. Nanti enggak mau. Nanti Mbak yang di belakang Om yang ngusir. Kenapa nggak mau? Sekarang lama-lama. Di sini.
Nanti mbaknya om yang ngusir. Kesian om ini. Oh, gak apa-apa. Di situ ya, janji ya. Bohong, om apain? Iya, enggak. Kalau bohong? Iya, enggak. Kamu lihat ini enggak? Apa itu? Lihat enggak? Iya, satu aja. Iya? Sian, kalau lari, iya ya, kalau lari om tampol ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah, op. Stop. Ya, nah, udah di sini aja. Udah di sini. Pelan-pelan aja. Nih, ayo. Nih. Lu mau apa? Ada yang nyala merah. Susu, mau susu. Mau. Susu air putih aja. Nih, susu nih. Aku minta itu aja. Apa? Snack. Om aja belum jajan dari tadi sore. Gini, kita mau tanya dulu. Kamu di sini udah lama? Udah berapa lama di sini? Pas masih anak-anak. Om tanya ya, yang suka pindah-pindahin barang itu kamu atau mbak-mbak yang galak? Oh, teman-teman kamu juga. Kenapa dipindah-pindahin? Ngajak main aja. Tante. Tante yang apa itu? Yang jelek gitu. Yang badannya gede. Gendut. Aku minta snack. Tante Dera, ntar lagi diambilin. Lagi diambil. Oke. Okay. Oh, dia bilang kamu jangan bohong deh. Tempat favorit kamu gitu. Di mana? Aku suka main. Dia bilang lu jangan tempat bohong. Tempat favorit kamu di mana dari semua bangunan ini? Banyak. Yang paling banyak teman-teman kamu? Banyak sih, banyak. Iya, tapi suka main. Tapi kita ngobrol-ngobrol gini aja ya, kita nggak mau ganggu kalian, ya, kita nggak usir kalian. Mana snacknya? Aku mau. Ya sabar. Snack. Nanti ya. Ini kakak Brenda mau tanya, kakak Brenda mau tanya. Kakak Brenda mau tanya apa? Kamu umur berapa? Aku masih 7 tahun. Snacknya. Ada Yopi. Makasih Tante, bilang Tante Dera. Makasih. Bilang Tante Dera. Kamu mau ikut Tante Dera pulang nggak? Tante Dera banyak kotor. Snack loh, Tante Dera ada susu enak banget. Kenapa sih? Ya? Marshmallow. Tahu nggak? Di zaman kamu udah ada, ini nggak? Ada. Ya udah ada, tapi dia udah makan belum? Aduh. Ingat kamu pernah makan ini? Di rumah Tante Dera banyak tahu. Mau ikut Tante Dera pulang ya? Susu banyak banget. Om tanya satu ya. Di sini ada sosok laki-laki tinggi besar. Dia ada di mana? Di sana. Dia galak nggak? Iya. Dia suka ganggu nggak? Ganggu manusia nggak? Ganggu manusia? Ya kita ngobrol dulu, makan doang. Lagi om. Lagi Tante Dera, Tante Brenda. Tante Brenda yang suapin. Tante Brenda ya. Pada ngehalu ini bocah. Ya udah, kita coba lagi ke tempat lain nanti. Lagi. Kita jalan-jalan ya. Enggak usah. Teman kita mau istirahat, kamu keluar dulu aja. Nambah. Kamu ikut di belakang aja. Lagi, sebelumnya pergi. Iya. Kamu ikut di belakang. Ya habis itu pulang ya. Habis pulang. Kamu enggak mau. Kamu ikut kita di belakang enggak apa-apa, tapi keluar aja. Ayo. Yuk. Iya, nanti ke sana ya. Oh, sudah yuk. Sekarang kamu balik dulu. Yuk. Ya udah. Ngapain sih megang pala aku? Iya, biar gak kabur lah. Palanya udah difitrain. Ayo, udah. Udah. Dua. Si om ada aja. Dadah. Si om ada aja. Awas. Dadah. Ya udah ini gak usah megang aku. Dadah. Hati-hati ya. Om ini galak. Udah kelamaan dari tadi. Cepet. Udah. Om ini gak jelas ya. Disuapin nih kalau gak tadi. Disapet sama om ini nih. Iya, cepat keluar. Masuk. Oh, ini enggak jelas, tadi belum enggak jelas. Galak. Oke, teman-teman, YTT Squad kita sekarang ternyata pas ada di bawah My Goal. Ini ada tulisan dari My Goal, aku ingin fokus belajar dan semua mata pelajaran 100 nilai raportnya. Amin. Ternyata di dalam sini juga ini teman-teman ikut nih. Ini juga ternyata diajarin tentang safety first. Jadi, belum masuk. No, bermain dengan aman, berbaris rapi, diam dan fokus, berhati-hati sempurna. Hensin. Mau tarik lagi? Oh ini belajar nulis undang. Tuh. Keren banget, no. Datang tempat. Oh belum masuk. Lompat. Jadi guys. Ini
sih. Sini. Oh. Gimana? Nah, yang itu. Gedenya di belakang, Bang. Nah, itu. Bet. Jadi, oh, Mas. Di situ, di sana. Ini koridor. Di pojok sana. Tadi sempat ada yang ngintip, makanya gue mau pengen banget buka pintu ini. Gue pengen tahu ada apa sih. Taunya emang ada sosok kayak anjing, Dit. Iya, yang tadi kita omongin. Yang kepala anjing itu, iya, kan. Dia sempat ngintip kita. Badannya manusia enggak sih, kok enggak salah. Kayaknya jangan ditarik deh yang itu. Jangan. Rusuh karena itu. Kita masih ada di ruangan sebelah. Ada pocong. Ada ruangan di sebelah. Ada pocong, Spina. Lu jangan masuk pocong. Lu jangan tarik pocong. Enggak, itu enggak. Dia lari tadi. Nah, lu jangan kita tarik itu karena di sebelah yang lebih tertutup lagi. Tertutup lagi. Jadi teman-teman di TT Squad, mungkin kita di sini itu loh. Apa second challenge di sini aja dulu pertama. Ayo. 1 minute challenge. Di sini atau di mana? Di sini. Oke. Di sini buka pintunya. Dibuka deh. Ih. Lu pada sono aja. Merap. Oke. Hitungan ke dari 3 ke 2 1 ya. Jadi kita akan melakukan 1 minute challenge. Buat teman-teman di TT Squad, silakan menulis di komentar apa aja yang teman-teman lihat. Dan kita akan melakukan mulai dari 3, 2, 1, mati! Bapak di sorga. Merem. Itu sosok yang gede. Iya. Gede. Oh, lapor. Hei. Gak usah macam-macam nih lu. Tahan tuh, gua lompat keluar, tahan. Hei. Tahan, Kak. Gua lompat keluar, Cak. Bet, gua lompat. Ayo, kan. Hei. Tahan, gua keluar. Awas. Aduh. Masih dalam. Hei. Apa sih? Marah-marah. Tempat kamu ada apa? Balik. Balik. Nanda, gua sabet lu. Balik. Nah, udah. Situ. Situ. Kita datang ke sini tuh nggak nantangin baik-baik. Kamu jangan bawa asal-asalan badan temen kita loh. Sakit yang punya badan. Ngomong dulu, kamu itu siapa? Aku yang kalian temu tuh. Iya, kasih salam. Tidak. Oh, kamu gak suka salam? Iya. Hey! Ah. Lu, diam. Nah, kalau cuma begitu doang, saya juga bisa. Gak usah sombong. Juga gak? Kalau gitu doang, saya juga bisa. Iya. Ya udah kita ngobrol aja. Ingin apa nanda ngaku? Kita ngobrol aja ya. Ingin nanda. Dimitro. Kita nggak bisa ngobrol. Bener lo ya. Kita nggak bisa ngobrol aja. Ingin apa? Kita mau lu, ngobrol. Lu nggak usah sosok. Nggak usah sosok jago lu di sini ya. Udah berapa lama? Sampai jago banget. Di sini jago banget. Udah berapa lama di sini? Gak ada itu. Hah? Udah berapa lama? Ya. Ilmu apa yang lu punya? Banyak. Oh, begitu. Ilmumu jin. Enggak seberapa dibandingkan ilmu Allah, tahu enggak? Dadah. Saya. Kita enggak butuh apa-apa di sini. Tanya, kenapa kamu marah-marah? Ya. Dari tadi semuanya baik kok ngobrol kok. Saya yang memutus untuk mengganggu di sini. Kenapa? Buat kenapa apa diganggu? Kita kan enggak ngapa-ngapain. Heeh. Saya. Kata siapa? Saya. Iya, sebelum ada tempatnya aku di sini. Brenda, belakang. Yang ngebangun tempatnya itu ada di sini. Oh, itu masalahnya. Masalahnya yang bangun tidak ada unggah-ungguhnya. Ya. Itu aja. Ya. Oke. Nah, terus maunya gimana? Maunya gimana? Kasih solusinya. Tidak ada mau. Hah? Maunya gimana? Ya mau tidak mau mereka akan bangun. Kamu tidak usah macam-macam di kita sini. Kita kan berdampingan. Ini mulai kami. Dibandingkan nanti ke teman-teman kamu ada yang kena. Loh,
Kok teman-teman aku? Iya. Ingin apa? Kita cuma mau tanya, gimana bisa kita bareng-bareng hidup di sini berdampingan? Kalau manusianya mempunyai izin, ada orang silakan. Oh, jadi harus ada izin. Iya. Lu nuwun ya. Sebelum ya. Kalian hidup, kami duluan. Iya. Berarti iya. Intinya sopan santun ya. Iya. Harus nah, kalau gitu nggak mau. Segala suatu tempat tuh kalian izin. Iya. Sama halnya kalian masuk tempat tinggal. Ya tadi kan kita udah izin. Kita nggak nantangin. Bukan loh. Kalian, tapi kalian ingin mengetahui tempat tinggal. Oh iya. Kan biar mereka tahu gunanya izin itu. Untung nih abang gue di sini, kalau nggak gue hajar lu juga. Nah justru kan dengan begini kita kan jadi tahu, orang jadi tahu bahwa begini ini harus ada begini. Biar orang di sini tahu. Oke. Okay? Segala sesuatu tempat itu. Dah. Keluarlah, keluar. Makanya jangan marah-marah. Keluar. Kebanyakan makan daging lu ya. Hah? Nanti saya sampaikan ya, kamu silakan balik. Naik tuh tensi. Ya. Keluar. Ayo balik. Yuk. Pelan-pelan. Jangan nyakitin ya. Bacain. Burhan. Gua dari tadi begini-begini, ada siapa sih di sini? Nih gua tutup ini. Sih, merah banget di sampai situ. Keluar bahasa Manado-nya. Burhan, lo tau nggak? Lo pukul ini ke muka gue, tau. Merah! Sumpah lo lihat tayangan nanti. Kita ke lokasi yang lain dulu. Kita cari kan ruangan masih banyak yang belum kita datengin. Yuk, kita ke ruangan selanjutnya. Oke, ikutin terus. Penelusuran kita lanjut. Masuk ke dalam. Oke, ayo. Allah, ini dia hidup sendiri. Astagfirullahaladzim. Biarin. Ini apaan coy? Ini pocong-pocongan kali. Udah gila. Guys, kita ada aja. Di sebuah ruangan kelas yang... Gak bisa diituin. Ya, proud to be me. Banggalah jadi diri sendiri. Nah, biarlah aja. Jadi gini, kesimpulan dari yang tadi masuk terakhir di Nanda adalah bahwa dia sangat gak suka dengan adanya peradaban manusia di sekitar sini karena awal pembangunannya nggak ada unggah-ungguhnya dari sebuah tempat yang liar walaupun ada pemiliknya ya tapi tetap harus ada yang namanya unggah-ungguh karena kita hidup berdampingan, dunia ini isinya bukan cuma manusia aja. Okay. Bisa sebenarnya berdampingan. Punya apa? Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Hei, toke! Enggak, tadi suara aku. Tapi coba Caca flashback bagaimana di ruangan ini ada apa dan bagaimana. Tapi kalau gue boleh jujur tadi di ruangan satu sana yang tadi tempat Nanda, gue jujur demi Tuhan gue lihat kepala warna merah di sini kan. Yoi, kepala anjing itu. Warna merah sumpah. Yuk teman-teman kamera silakan. Kita coba ke Caca. Jangan biarin aja dia lagi. Lagi flashback dia. Biar exploring, planning, doing, communicating, reflecting. Oke. Jalan-jalan, rencanakan, lakukan, ngobrol dulu, terus dikerjakan. Uji nyali kita. Di sini tuh maksudnya aktivitasnya tuh seperti anak-anak atau sekolah-sekolah lainnya. Rame apa gitu. Yang namanya anak kecil kan masih suci ya, maksudnya dalam arti mereka juga sensitif gitu. Mereka ada nih pernah kejadian nih, anak kecil ini ngomong ke gurunya, dia melihat satu sosok tapi sama gurunya nggak dipercaya gitu. Dia lihat cewek, jadi dibilang sama gurunya, ibu aku lihat tante mukanya serem, tapi yang namanya orang dewasa terus pasti mencoba untuk mengalihkan, bilang si misnya ini ngomong enggak, mungkin itu apa
teman imajinasi kamu doang, padahal enggak. Ada di salah satu ruangan. Itu cewek rambutnya yang tadi Didit bilang. Jangan. Segini. Palingan aktivitas-aktivitas biasa aja sih, sama yang tadi yang kejadian yang sudah kita dapetin itu. Udah, tapi kejadian yang kayak di gitu itu cepat banget kejadiannya. Jadi yang cuman dia melakukan apa dulu di sini gitu, enggak langsung. Ada yang ditanyakan Bang Mongol mungkin. Woi. Ini udah ada yang mendekat nih. Tuh, udah nyala. Kita mau pindah. IMF-nya Caca. IMF-nya Caca. Brenda. Iya. Kita pindah ke ruangan yang lain. Udah ada yang mendekat. Biar aja ini untuk segmen segmen 2. 3. Oke. Oke. Kita pindah ke tempat kita ya. Pindah ke ruangan sebelah yang di tempat tadi kita duduk. Ini adalah ruangan terakhir yang akan kita lakukan penelusuran. Oh, masuk. Wah, ini wajar lah kalau ada di sini. Nah. Kembab. Jangan nyambat Burhan, basah. Jangan nyambat Burhan. Burhan, stop ya. Oke. Jadi kenapa tadi baunya kayak minyak? Aduh. Wangi sama Adam dan Hawa. Lu diam di sini. Jadi betul juga, Bang. Kenapa dia pusatnya di belakang? Karena yang pertama, Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad. Oh, tadi di sini kan gue bukanya di sini ya, kok nggak salah. Abang boleh lihat. Nih, gitu. Saya situ aja. Ini aja Burhan, no. Tadi tuh gue disuitin di sini, tau? Nah. Jadi kayak kita dibuka di sini kan tadi. Udah cok, jangan ditarik. Oke. Jangan ditarik, Burhan. Iya, iya. Jadi Bang. Sini, Bang. Di pintu ini sebelah kanan itu ada jendela. Di belakang ada pohon. Itu pusat ya? Iya, pusatnya. Nah, dibilang pusatnya itu apa? Ya itu yang bekas dulu makam. Bagian dari pemakaman. Bagian pemakaman dulu. Nah, mungkin pada saat pembangunan ini tidak ada izin lah. Kalau di kita kan ada unggah-unggunya, ada numpang-numpang pamitnya. Walaupun emang manusia yang apa? Manusia yang lebih tinggi derajatnya, nah, tapi alangkah baiknya kalau keharmonisan ini tetap dijaga dengan adanya sopan santun. Toleransi antar umat bumi lah ya. Nah, dan di sini mungkin gue bisa bilang adalah makhluk banyak yang suka kesini. Yang pertama adalah lembab banget. Beda dengan tempat-tempat lainnya. Beda, tadi telah cenderung kering. Ya, dan kedua adalah meninggalkan bau yang lumayan berbeda dengan bau yang... Udah. Burhan, jangan. Udah ngobrol aja. Cukup basah. Jadi, sebenarnya buat teman-teman YTT Squad adalah orang kan suka nanya di tempat jin, tempat apapun itu yang seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, lihat aja di sini. Dari banyak literasi adalah salah satunya daerah yang ada genangan airnya. Lembab. Tapi bukan genangan air kayak banjir, enggak. Jadi kayak begini nih, Tih. Karena dia menimbulkan lembab. Lembab itu otomatis banyakkan negatif daripada positif. Yeah. Dan yang kedua adalah sangat tidak terawat. Dan kalau boleh gue jujur, inilah bagian bangunan yang dari yang lain, ini yang paling hancur. Oh iya, baunya juga beda banget. Beda smell-nya banget. Tuh sangat itu berbeda jauh. Kayak bau ada something minyak wangi yang seperti bagaimana gitu, gue juga susah ngejelasinnya. Minyak wangi yang gue belum pernah cium, tapi wangi, ya. Tapi aneh wanginya gitu. Jadi, kan mau bilang bau oli, bukan deh. Caca mau coba flashback Bang, lokasi ini. Coba, Cak. Dan apa aja sih? Brenda gimana, Bren? Ada yang lu rasain atau lu... Wanginya enak banget. Lu nyium bau minyak wangi juga kan? Kayak bukan minyak wangi loh. Tapi kalau dia bau oli, nggak ada mobil di sini, nggak ada oli di sini. Allahumma sholli. Caca jangan lama-lama, gue jagain yang dari luar biar nggak masuk, nggak asik nanti. Kira-kira sesuatu di atas. Jangan dipancing Bang, biar. Kagak. Biar kita praktek aja. Kalau mau terangin biar dia jangan turun. Out. Kenapa? Kayak bunyi. Gak sempat demi Allah ya. Pas
gue mau udah dapat satu sosok, demi Allah lillahi ta'ala gue gak bohong. Ada sinar lewat terus ngedeketin mata gue. Kayak cahaya ya? Iya. Jadi ada satu cahaya, pusatnya itu betul ada di belakang juga. Pohon randu ya? Kalau kita mau ingin mencoba scanning, ya mudah-mudahan sih benda itu sih nongol gitu. Tapi kita coba, gue minta satu. Ini getarnya di sini kerasa banget nih di sini. Ikut satu, nyebrang. Satu cam ikut gue, yuk. Tapi lo jangan nyambat. Iya, gue gak nyambat. Tapi janji gak nyambat? Iya. Ini kayu, gak usah. Eh, makasih, mah. Pinjam kayu dia. Soalnya dia nanti lo ambil. Jadi ya, tete squat. Ketika gue mau memflashback tuh kayak gue tidak tidak mendapatkan izin untuk lebih dalam, tapi langsung di... Kalau Brenda gimana, Brenda? Wanginya tadi. Ini kembang pohon liar yang di sini. Ada bunga liar, bukan minyak wangi. Tapi kalau gue boleh jujur, iya, ini semacam kayak satu mau dibilang office mungkin bisa juga, karena semuanya berlaku dari tempat ini. Tapi kalau boleh jujur, memang tempat ini agak sedikit. Dia ngedip barusan. Yang pasti adalah buat teman-teman adalah kalau di rumah itulah jaga kelembaban kamar, baju-baju kotor kalau bisa ditumpuk pada satu tempat, jangan awur-awuran. Kalaupun bisa seminggu sekali lakukan pembersihan kamar. Begitu bersih, nggak usah brandy, bersih. Karena mau brandy tapi kalau lu jorok tetap aja nggak benar. Yoi. Jadi buat teman-teman di rumah kan banyak juga yang nanya, gimana sih bang di rumah kok bisa ada, kenapa bisa ada? Ya mungkin karena salah satunya kita tidak bersih. Tolongin woi, tolongin woi. Tolong, woi, tolong, woi. Putan. Jangan, bahaya. Lepas, Bet, lepas. Masuk, kamu ke dekat itu. Mana lagi kayu gue? Nih kayu nih. Kita enggak bermaksud menantang ke sini. Kita mau mencari informasi. Apa kenapa marah-marah lagi? Sudahnya. Iya, kita mau balik ke depan nih. Ya, sosok yang berbeda sih. Iya, Mbah. Iya. Mbah, kita masuk ke dalam. Ya. Ya, Mbah di sini aja. Kita izin cuma cerita aja, Mbah. Sebagai yang tertua di sini, yang lain jangan ganggu kita ya, Mbah. Kita mau balik ke depan ya. Enggak. Nah, udah ya, Mbah. Mbah, silakan. Terima kasih ya, Mbah. Assalamualaikum. Bang, senter ke sana, Bang. Ada mata tuh, Bang. Udah. Tadi ada kepala sama ada mata di situ. Iya. Awas, balik pelan-pelan. Buran masuk. Disuruh masuk udah. Masuk. Oleng gua. Ya oleng lu. Udah masuk. Oke, teman-teman aja Scott. Kita tadi enggak jadi melakukan 1 minute challenge ya. Second challenge. Enggak pakai. 1 minute challenge. Oke, Brenda aman? Kenapa sih lu selalu dibentuk? Karena bau minyak wangi itu ya. Kayaknya minyak wanginya campuran 3 minyak wangi dijadiin satu ditambah minyak tanah. Oke, jadi yuk teman-teman. Hitungan pertama, satu. Oke, Buran. Buran, lu pindah. Sini, Buran. Lo capek. Lo tau. Oke, kita akan melakukan 1 minute challenge. 3, 2, 1. Dirit hilang. Astaga. Goblok. Goblok anjir. Buran. Buran, awas lu, Buran. Gua tarik lu. Buran ini. Indah, apa yang Brenda rasain, nanti ceritain. Itu lampu apa itu? Mati ini. Astagfirullahaladzim, apa itu? Ini yang kuning, Dit. Ini apa ini? Ini apa? Cahaya apa, Dit? Oh, cahaya, Dit. Masuk, Tok. Batu. Itu apa itu? Kalian tulis komentar ya. Barusan. Matiin itu, jangan dikasih lihat. Enggak, ini kita mancing, kan, Bang? Ini. Ada yang jalan. Itu ada yang. Tembok ini, tembok ini. Iya. Yang jalan di atas. Itu tuh. IMF-nya nyala. Brenda, kasih unjuk. Itu tadi. Oh, sorry, nggak Muhammad. Udah. Finish. Jangan pada taruh nyala. Buat teman-teman YTT, silakan ada apa tulis di komennya ya. Yuk, nyalain. Jadi buat teman-teman YTT, squad. Tadi apa itu merah nih? Dipersilakan menulis. Apa yang nyala, Mbak? Nyala. Oke. Dan kita akan melakukan
segmen 3. Segmen 3 tentang uji nyali. Tadi pas kita tadi kan ada tangga. Kita kesana dong. Tangga ke atas, Bang. Abang kesana. Ada tangga ke atas. Itu tahu enggak? Jalan ke atas. Dari tangga itu ada pohonan. Itu dia ada yang begini di atas pohon, goblok. Brenda sama single. Di mau patur. Sama Didit aja. Sama patur lah, sama patur. Sama patur. Patur lah. Sama patur sama patur. Ya, sama patur. Sama patur. Sama patur. Yang patur yang kamera. Dari kakak-kakak ada yang nemenin. Ya lu gak akan jaga, cuman di ruangan ini lu berdua. Nanti gini, apa aja yang lu berdua? Nanti di sini akan kita taruh lilin. Jadi lu selama lu enggak lewatin batas lilin, Oman. Pelantikannya di sini. Nanti kita pakai dupa setiap sudut. Iya. Setiap sudut ada dupa. Dupa itu untuk apa? Pageran. Satu di tengah bersama lilin. Satu tengah sama lilin. Oke. Oke. Okay. Jadi kita akan prepare lokasinya dan buat teman-teman YTT Squad. Jadi nanti berdua yang mau. Jadi YTT Squad taruhan Brenda ngompol apa enggak itu aja. Ya. Dan gua tetap keputusan adalah Bosku. Patuh. Yeah. Bang, kalau biar penonton enggak penasaran, enggak nanggung. Tadi kenapa banyak cahaya-cahaya? Karena udah ada peringatan keras dari bagian belakang ini buat jangan masuk, jangan ke sini, pokoknya kalian pergi. Nah, sini coba sini. Sini patur. Sini. Nah. Ini lah patur. Ini tim paling ganteng. Ya, korlap. Pokoknya semua pekerjaan lah, talent, ngumpulin artis, dia semua ngingetin bayaran, ngingetin jadwal, ngirimin Sherlock sekalipun muter. Ini lagi ada. Jobnya banyak ya, Bang. Dan jangan lupa Bang, dia ini seniornya kita. Iya, enggak. Lu gua enggak. Dan satu lagi. Iya, seniornya kita. Doi single, bagi kalian yang jomblo mungkin bisa. Enggak bisa. Jangan lu. Jangan lagi menginjak seseorang, lu jangan menurunkan pasangan. Jangan lagi ngejar Brenda. Oh iya. Iya. Udah. Oke. Sampai ketemu di part 3 ya. Dadah. Dadah. Kita mau siap-siap ruangan. Let's go. Silakan cari dupa, pasang. Mungkin Allahu Akbar. Gue juga enggak tahu nih dapat challenge sama tim anjir. Allahu Akbar. Setelah jendela ini kan ada kayak hutan gitu tuh. Nah, katanya di sini tuh tempat salah satu supir truk bunuh diri. Jadi tuh di tuh nu aya di dieu keluar sadayana. Sudah.